dua remaja berinisial MF dan BD diduga telah menewaskan salah satu remaja dalam tawuran maut di kawasan Lembah Gurame, Pancoran Mas, Depok. Kapolres Metro Depok, Kombes Aziz Adriansyah, mengatakan pada tanggal 1 Oktober lalu terjadi peristiwa perkelahian atau tawuran yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Mirisnya tawuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pelaku keduanya sudah terkenal dengan sebutan jagoan pada peristiwa yang sama di Depok. Kita ketahui pada tanggal 1 Oktober yang lalu terjadi peristiwa perkelahian atau tawuran yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Di kota Depok sendiri sudah cukup lama sebenarnya tidak ada tawuran dan seharusnya sudah tidak ada tawuran lagi. Namun demikian, di masa pandemi, di masa pendidikan ada di rumah, mereka berikan pengawasan dari orang tua atau dari lingkungannya, mereka janjian tawuran. Pada tanggal 1 Oktober yang lalu, itu adalah sekelompok anak-anak yang, ini sekolahnya disebutin apa? Dua kelompok sekolah ya, lebih dari dua kelompok sekolah, tapi bergabung dalam dua kelompok yang berlawanan. Jadi kelompok A yang kita sebut sebagai kelompok korban itu ada tiga sekolahan, siswa dari tiga sekolahan. Yang satu lagi kelompok B juga sama dari tiga sekolahan. Yang satu, yang dua ada di Bojonegede, satu di wilayah Beji, dan yang lain di wilayah Panmas. Dua kelompok ini perjanjian di media sosial untuk tawuran yang awal diawali dengan saling ejek. Kemudian kelompok B, kelompok pelaku ini ngajak siswa yang pernah sekolah di kelompok B tersebut, tapi dia sudah dikeluarkan. Dari Depok, Jawa Barat, Putri Yohanita Jans Tribrata TV, salam Tribrata.